kedua unggul sementara Grizzly Obelix 1-0 melawan Reka Ice. Ice Cream di sini lagi dan lagi dia mendapatkan Esmeraldanya dengan dua Los Pecados langsung dia mankan. Wadidaw, ternyata langsung kalah di Creepron dari V dan juga Seventeen, sama-sama mengoleksi 94 XP-nya ya, tidak mengambil spell-nya. Sedangkan di sini dari Ice Cream, oke, tentu saja menang ya. Absensia. Your demeanor disappoints me. Di open saja kah dari Ice Cream? Cuma memasukkan Esmeralda, tapi kalau nggak dapat, oke, nggak, ternyata memasukkan hero-nya. Oke, memasukkan 3 hero, memasukkan 4 hero, melawan Nur, dan ternyata V menang ya seri melawan Seventeen sama-sama open portnya, guys. Oke, hidup kembali. Digoyang-goyang saja Nur di sana, harus kalah melawan Ice Cream dan mendapatkan income 10-nya berkat Los Pecados, guys, dari Ice Cream. Dari Orca melawan Choki dan Orca menang. Apakah Orca akan mendapatkan misteri yang sangat lama seperti tadi, guys? Sementara paling bawah ada Nur dengan 89 XP-nya. Mundurin saja. Enggak, masuk mundur. Oke, lebih memilih bintang 2 dari seorang Nana dan memasukkan 4 hero-nya dengan 2 Mage, 2 Megera. Apakah membuka pos satunya dari seorang Orca? Membuka pos 1 kah di sini? Ternyata dibuka saja melawan Bugel. Cangnya mak trosot, hilang begitu saja cowoknya. Harinya masih belum multi, hilang begitu saja menjadi kelinci dan langsung hilang dari Marsha. Diangkat dulu dan hilang juga cangnya di sini. Orca menang melawan Bogel. Sehingga 3 orang berkesempatan untuk mendapatkan win streak dari Orca, Ice Cream dan juga Fanny. Dan paling bawah ada V dengan 82 XP-nya. Match kedua, guys. Bang Kobas kapan casterin? Gak tahu aku. Nanti kalau misalkan Kobas mau casterin, langsung saja ya. Kalian follow dulu IG-nya dari MCPLID. Pasti nanti akan di-share dan di-update di IG-nya MCPLID, guys. Jangan lupa di-follow IG-nya MCPLID dan juga IG Cipla ya. Wadah wadidaw. Di sana dari Nananya terkena Felin Blade dari seorang Granger dan belum bisa ulti. Disabet-sabet saja diangkat jadi kelinci lagi. Di sana harinya diangkat langsung hilang. Dan Fanny mendapatkan mistrik, begitu juga dengan Ice Cream. Paling bawah ada V. Apakah V mendapatkan kristal yang diidam-idamkan? Ternyata mendapatkan kristal, kalah 1 XP dari seorang Seventeen, mengambil cold attack-nya lagi. Nur mendapatkan konsentrat energi dan Bogel BOD. Choki di sana dengan Blade Armor. Orca mengambil Rose Gold-nya. Ice dengan Kadita dan Loyi diamankan oleh Fanny. Dari V mantap betul dapat blessingan di sana. Weapon Master dari seorang Martis. Martisnya dapat 5 ya, kurang 4 lagi. Ritualnya dapat. Nice, Martisnya bintang 2 lagi. Akankah unggul dari Martisnya lagi di sini dari V, apalagi dia dapat kristal assassin, guys. 2 assassin sudah diamankan dengan 2 habis 3 Weapon Masternya. Thank you, Lisa. Dari Finland Bogel. Matinya di sana langsung saja. Quick attack-nya keluar dari Assassin. Matrosot diputus saja di pancal-pancal. Cakar lagi di duduk
untuk POD-nya justru berada di Grok. Mak Rosot hilang Helcard-nya, di sini cangkanya Mak Rosot. Iritannya juga hilang, matinya tusuk-tusuk, tapi cangkanya lebih dahulu Mak Rosot si kalah lagi. Seventeen juga kalah lagi, Ace masih berapi-api, sedangkan Fanny kalah melawan Orca, harus kehilangan win streak-nya. Sekarang kita pindah ke Seventeen, nice banget, bintang 2 Irital dapat blessing Astro Power, 4 Astro Power sudah diamankan. 2 habis juga sudah diamankan. Di sini Martinnya kalah roll lagi dari Seventeen. Seventeen kalah melawan V ya untuk roll-rollan Martis. Sudah roll cukup dalam dari Seventeen dan juga V untuk saling berebutan bintang 3 Martisnya ya. Melawan Fanny dari Seventeen, iritannya Call the Type di sana masih diangkat saja, iritannya belum mati ya, roaring dulu iritannya, tapi di shadow kill oleh Yabusa. Waduh, masanya hilang begitu saja, dipancal-pancal, dan di sini dari Seventeen langsung menghilangkan lastrik. Begitu juga dengan Vika, enggak, V masih kalah ternyata guys, dan Nur di sana juga kalah melawan Orca. V di sini dengan 3 assassinnya ya, sudah mendapatkan Karina, tinggal 1 assassin dan kurang 2 lagi dari seorang Martis. Sementara diamankan 3 Astro, 3 assassin, 3 Weapon Master dan 2 abisnya. Sedangkan di sini Seventeen dapat blessingan Irithel dengan Astro Powernya, 2 assassin, 2 abyss, 4 Astro Power sudah diamankan. Nur dengan 3 magenya masih per-per ya di sini dari Franco, Eudora dan juga Chang'e. Nah, ini paling ngeselin guys, Jiru per-per gak mau B2 cepet ya. Kalki dengan 3 mage, 2 Wrestler dan juga Venomnya. Bogel di sana dengan 3 Venom dan juga 2 mage. Panichan 4 Nekera, 2 Swordman dengan 2 Wrestler dan Orca dapat blessingan Swordman dari Saber, dan di sana ada 4 Nekera, sedangkan Ice Cream di sini masih berapi-api dengan blessingan Alucard, Weapon Master, Norton Veil-nya sudah menyala ya, wadawadidaw. Dengan 4 maginya mantul di sini dari Ice, langsung saja up level untuk mengamankan 2 elementalis sekaligus memperbesar dia untuk mempertahankan win streak-nya, dapat konsentrat, cangkanya masih B1, Garditanya juga masih B1. Lebih memilih Loyi, Meteor Garden dari Aurora. Apakah Freya atau Aurora? Ternyata Freya yang mati terlebih dahulu. SP-nya konsentrat goyang-goyang, Meteor Garden ngantuk dari seorang Aurora. Matrosot cangkanya, tapi di sini ada Lightbound dan juga SP konsentrat masih bertahan. Ice Cream menjadi 16 berkat loss Mekados-nya guys. Gila. 9 jadi 16, 7 berarti guys. Untuk mendapatkan goldnya ya, Los Pecados Israel. Nol paling bawah sudah mendapatkan Chang'e B2 dan di sini wah ini langsung ya guys, baru diomongin langsung jadi guys. Chang'e, Franco dan juga Eudora, bahkan di sini dapat blessingannya ya, Chang'e Kadia, Eudora dengan Natur Spiritnya, 2 elementalis diamankan dengan 3 mage, tapi sayang sekali Los Pecadosnya masih jauh. Kalah roll juga dengan Ice Cream. Nur melawan Bogel, Gromnya sudah bintang 3 dengan BOD, tinggal mencari kristal kadianya, tapi di sini cangkangnya ada konsentrat Matrosot, disebar saja kartu-kartu magicnya, Gromnya hilang, cangkangnya masih mempunyai Winter Trancon di Peter Sembun Budani, langsung hilang. Matrosot masih menang Nur. Sedangkan di sini V melawan Orca, shadow kill di tusuk-tusuk membuka pau satunya, ada petrify, apakah di sini masih bisa shadow kill, dari bisa shadow kill, V-nya kalah melawan Orca, sedangkan Ice Cream masih bertahan win streak-nya. Fanny dapat blessing support lebih dulu diamankan dengan blessing mekana di sana dari seorang Saber. Kurang satu lagi kah Megeranya? Tidak ternyata guys.
Masih kurang dua, ini blessing Megara, benar kurang satu guys Megaranya. Karena Hayanya nggak blessing ya. Goreng-goreng dulu nggak sih? Lu stream lagi kah? Enggak guys. Habis MCPL udah off stream guys, aku mau ngupload konten ini ya untuk pertandingan MCPL. Untuk live stream sampai paginya khusus malam besoknya libur guys. Oke, dicakar-cakar saja hanya hilang begitu saja pagi. Hilang tersisa 40, sedangkan Nur melawan 17, cangkangnya konsentrat Makrosot. Masih belum cukup damage-nya, iritannya Makrosot penuh lagi cangkangnya. Iritannya jepret-jepret manja Makrosot. Cang is real guys dengan konsentratnya, dan 17 harus kehilangan istrinya. Paling bawah di sana ada Choki. Gak ada Crystal Archer maupun Assassin, langsung mengamankan slot dari seorang Choki. Fanny BOD, si Halber dari V. Dan di sana dari Bogel mengamankan Venomnya Lightbone Nur. Oke, Gornya diamankan dari Orca, dan 17 mengamankan Link. S di sana tadi mengamankan clean dan dapat blessing mage juga di sini dari seorang Harith. Wah gila es krim, gila ini es krim cuy. Kita pindah Bogel guys, dapat 5 Venom berkat kristal Venomnya, tapi di sini Grok tanpa Kadia ya, cuma batu biasa guys, belum beton ya. Halo mas, game apa sih ini? Waduh, Abigail kemana aja? Aku belum pernah melihat Abigail 4-4 ini. Dari Boga melawan 17. Karinanya flanking ke belakang saja. Digesek-gesek Makrosot caranya dengan kristal Venom. Makrosot Karinanya menghilang terlebih dahulu. Karinanya di sudut-sudut ada Venomnya di sana boy. Iritannya hilang begitu saja, masih mampu membunuh seorang Grok, tapi berkat racunnya langsung saja tembus HRT. 17 tersisa 3-2 dan Choki tersisa 6 dari seorang Choki. Choki kalah roll ternyata oleh Bogel ya. Dapat 3 guardian 6 maginya, tapi masih terlalu unyu-unyu di sini maginya guys. Nice, bintang 2 diklon juga kacangannya. Nice, di sini magenya keluar lagi, bisa dikeluarkan di sini Esmeralda dengan memasukkan Loyu untuk mendapatkan 3 Kadia dan juga 2 elementalisnya. Dari Choki melawan Orca tidak membuka paus satunya, nggak tega biar dari Choki nggak pulang terlebih dahulu guys. Meteor Garden-nya koneng Makrosot hilang begitu saja dari Hayabusa, dan di sana sabernya juga hilang tembus ART. Dan Nur menang melawan Ice Cream kehilangan Winstreak setelah sekian lama. Fanny di sini menang melawan Bogel tersisa 3-8. Choki sudah mengamankan nama G3 Kadianya dengan 3 Guardian full item berada di Chang'e dengan khas Cloudblade armornya. Sedangkan Nur di sini 3 Kadia dengan 4 Mage, bahkan di sini Northern Veil-nya belum dapat Aurora maupun Freya. Inilah berkat tabrakan ya guys, pasti ada yang berkorban seperti aku selalu berkorban untukmu. Dari sarang Orca tersisa 32, dan di sana Megara 54 Swordman sudah diamankan dengan blessingan Swordman Saber ya. 17 dengan nama Astro terlebih dahulu, Martisnya masih belum bintang 3, justru Karinanya yang OTW bintang 3. Menyimpan clone device, kalau dapat clone device lagi tinggal mencari 2 Karina ya untuk bintang 3. Dari V di sini yang dapat kristal assassin di early game-nya ya guys, di fatbox pertama justru lebih memilih mengamankan 5 weapon master-nya. Kurang satu lagi weapon master dengan 4 assassin sudah diamankan, mendapatkan clone device.
Dan Bogel di sini dengan 6 Venomnya sudah jadi, 2 kristal Venom dia mankan, dan juga Winter Buku berada di Chang'e dengan 2 magi, 3 kadiat, serta 3 guardiannya menyala. Matisnya masih ditahan sehingga Seventeen kesusahan mencari bintang 3 Matis. Fanny di sini 6 Mekera sudah diamankan dengan blessingan Mekera dan juga support dari seorang Nana. 3 Swordman dengan 2 Elementalist, 2 Wimslayer dan Ice Cream masih berada di atas dengan Northern Veil Magi sudah jadi sejak Alolithian tadi ya. Melawan Seventeen di sini, apakah Seventeen tembus akhir teodenya air mata ini? 32 dari seorang Seventeen, Janik gole imboe. Coki juga balik guys, apakah RKS di sini akan comeback? 2 orang Grizzly Obelix sudah pulang, 32 langsung pulang, positioning yang sangat bagus dari Ice Cream. Wadaw wadidaw, Orca Orca ternyata buka paus satunya masih kalah guys. RKS bisa yuk, bisa guys, masih bisa ya. Saling bertemu dari Nord dan juga Orca. Odin yang disana mencangannya konsentrat Metal Garden langsung connect. Akhirnya Nord mendapatkan Northern Veil-nya. Odinnya air mata ini menyebar di sana ke dalam lautan yang sangat dalam, masih bisa dengan shadow kill dari Hayabusa disabet-sabet lagi. Nur kalah tapi masih bertahan, tersisa 5. V menang melawan Bogel. Bogel tersisa 23. Walah grognya nggak jelas di sana guys, malah dugem grognya. 6 Venom masih mencari kristal kadia untuk grog. Grog tanpa kristal kadia cuma batu biasa, belum berevolusi menjadi batu beton guys. Dari seorang di sana, dari Gushonnya ternyata dapat blessing Venom. Apakah Venom akan dimundurkan lagi? Ternyata tidak ada ya, cuma 3 hero Venomnya saja, dan di sini Harley-nya blessing Venom juga. Melawan dari Orca, cangannya full item Macrosa, terkena racun-racun di sana. Sabernya hilang begitu saja. Kami dari seorang God belum mampu membunuh grognya dan langsung hilang grognya. Tapi di sini dari Hayabusa, shadow kill lagi mampu membunuh Fusion dan dipancal-pancal dari Orca. Biele gole imboe, dan Nur di sini juga balik gole imboe lebih kejam di sini dari RKS, memulangkan 4 orang dari Grizzly Obelix langsung 5 6 7 8. 4 mereka di atas dengan mantapnya ya. Bogel mengamankan kristal kadia akhirnya setelah sekian lama menunggu kristal kadianya dari sarang. Bogel akhirnya dapat untuk grog bintang 3. Tapi kalau melawan Mage beda lagi ceritanya ya guys. Melawan Vihel mungkin bisa guys, kalau melawan Mage beda lagi ceritanya. 3 archer sudah diamankan, dapat kristal assassin-nya ya dengan Oracle, sehingga 3 hero saja yang mendapatkan buff dari Oracle-nya. Berkat Beleri Kadia. Tas-tas dulu gak sih, wadah wadidaw. Bocangri hari-hari goreng, iya. Dari Vihel, Vihel ya, dari V melawan Fanny. Fanny membuka paus satunya. Jadi kelinci hilang begitu saja dari V. 38 tersisa 12. Dan di sana Bogel, seperti yang aku bilang ya guys, kalau melawan Manking kayaknya kurang di sini karena burst damage-nya lebih kuat dari Manking-nya. Tapi kalau melawan V bisa jadi V yang pulang ini guys. Nih kalau kalian mengidolakan ya dari seorang Bogel ini guys dengan Drokadia BOD. Sayang ya, sayang masih kurang immortal guys.
Emang Cip lu gak pernah bersyukur ya guys, sudah dapat kadia masih mencari immortal ya, wadah wadidaw. Ah, melawan V beneran guys, kita lihat di sana tapi terkena Hellcatcher semak rosak. Terkena racun-racun asmaranya dari sini dari God. Kame-kamehe, apakah di sini bisa bogel? Ternyata Tunduk lagi menang kan, tapi belum pulang. Dari V tersisa 5, Fanny malah menang melawan Ice-Ice-nya tersisa 62. Tersisa 4 orang dan 4-4-nya dari Reka Ice. 6 dari Venom-nya di sini diamankan, powernya tinggi dari seorang Ice Cream, 89 power. Gogel dengan di sini kristal kadianya berada di grab 4 kadia. 7 ya, 7 dari Venom. Wah, ini harusnya kalau ini sih bagusnya 6 kadia guys. 6 kadia 6 Venom kuat banget ini dari Gogel guys. Dengan 2 biji kristal Venom dan 1 biji kristal Nadia ya, Politon berada di jungle dan juga Grok. Apakah di sini Groknya dipindah Winternya guys? Masih mendapatkan clone device-nya, sedangkan dari V 4 Assassin, 4 Astro, 6 Bipon Master dengan 5 abis. Padahal udah ditambahin 1 abisnya ya, masih kurang ternyata. Oke, clone-nya tadi dipakai sepertinya guys. Dan di sini, Karinanya kurang 2 lagi untuk bintang 3. Ice Cream sudah mendapatkan 3 Norton Field nama kit dari mid game-nya tadi dengan full item berada di chunk. Oh, Odennya kasih buku flicker dan Fanny di sini melawan Bogel. Apakah 6 kadia diamankan? Tidak nampaknya, guys. Masih belum. Oke, di sana terkena kami-kami dari gua dan juga Loy-nya connect tempest obrenya di dan Winternya dan Great Armor ditaruh di Grok. Diangkat Groknya saja cukup geli ya. Gushonnya di sana ditabok saja dengan tabung Pertaminanya. Disuduk lagi tapi di shadow kill masih geli-geli gimana, tetap kalah ternyata Bogel guys. Harus pulang posisi keempat dan V di sana kalah melawan Ice Cream. Penasaran sama Bogel, ternyata belum guys. Masih 5 kadia guys, nyari 1 kadianya nggak dapet. Lebih memilih mengamankan 2 Wesslernya kah? Ini harusnya Wesslernya nyala ya guys, tapi di sini nggak kelihatan ya, karena ada Aldous dan juga Cho. Belum dapat, masih 5 guys kadianya. Sayang sekali ya, Bogel pulang terlebih dahulu posisi keempat. MPV Moto Nala Caca Beleri Kadian siap. Biasa ngepur atau nganto mas? Wadah wadidah, goreng-goreng dulu kasih. Dari V melawan Fanny membuka pau satunya, tapi masifnya di sana mempunyai 4 abis, dicakar-cakar saja dan Fanny balik ke Lame Boy, sedangkan Ice kalah melawan Mirror seorang Fanny. Ini saling mengalahkan ya guys ya, saling mengalahkan. Odennya buku air mata, apakah Ice Cream akan posisi pertama? Gear set fire, gila. Bangunin sahur diomelin lah, bangun sahur masih jam 12, sim. Dari Ice Cream ini dimundurin 1 kotak saja dan di sana auroranya yang dikasih di depan. Hellcutter-nya oke di sana dan Odennya masih mampu. Air mata ini Matisnya mempunyai Oracle, tusuk-tusuk ditarik, nice banget tariannya Microsoft. Tapi masih bisa tusuk meneh. Ternyata di sini tusukan maut dari seorang Matis lebih mantap, lebih nikmat. Kita menuju ke Fatebox ya. Dari V harusnya sudah mengamankan slotnya dan Ice bisa mengamankan slot. Di sana ada Crystal Archer atau Immortal dari V. Bingung memilih yang mana, lebih memilih Crystal Archer-nya dari seorang V. Untuk siapakah di sini Crystal Archer? Martis kah untuk menghilangkan si Halbert atau Oracle-nya ditaruh di yang lain?
Oracle-nya taruh ke ini Hellcat juga bisa, masih dapat buff-nya, tapi kalau buff-nya cuma berapa ya, guys? Buff-nya 40, guys. Buff-nya 40 kalau dipasang plus 30. Berarti kalau dipasang 70, kalau dilepas cuma dapat 40 ya, guys. Oke. Oke, siap. Bipur ternyata, guys, dikasih menang dari es krim ya. Ternyata dikasih menang es krim karena itemnya semuanya ditaruh di Karina yang ada di base dan langsung pulang. Selamat buat es krim. Posisi pertama match yang kedua sekaligus di sini membawa kemenangan dari Reka S1 sama melawan Grizzly Obelisk dan memaksakan game yang ketiga.